sudah dibuka loh gitu kan. Kemarin-kemarin belum ada karena belum ada direct flight. Nah ini Garuda akan terbang, mereka lalu menyambut baik. Jadi mekanismenya seperti itu. Kita semacam apa ya, bahasanya kita mengambil pionnya gitu ya, supaya experiencing warm up vacation ini, supaya kalau karantina tuh bahasanya kan gak enak tetap ya, menjaga jarak. Jadi kita bilangnya warm up vacation. Nah biarlah dia experiencing. Makanya kita harus tunjukkan dari customer journey-nya, mulai kedatangan dia akan merasakan bagaimana prokes di Bali dijalankan gitu ya. Nah setelah itu nanti dari sini kami pun nggak bisa ketemu. Biasanya kan kalungin bunga, nggak mungkin lah, namanya juga bubble. Jadi dia harus, prinsipnya dia harus berada dalam kelompok yang sama setiap saat selama 5 hari 4 malam. Ya, Jepang termasuk 10 besar sebenarnya ketika masih ada penerbangan langsung. Saya berharap dengan momentum sekarang, Jepang juga bisa kembali kayak seperti dulu di tahunnya zamannya itu, bahwa Jepang mulai 10 besar. Travel agent justru penting ya, yang diundang saat ini untuk sebagai fam trip, untuk experience tinggal di Bali, kemudian ini akan memberitakan nanti Bali sangat aman, sangat nyaman, sangat terorganize, sangat terkendali dan segala macamnya, SOP-nya juga tidak terlalu ribet. Maka dari itulah mereka akan mengekspos nanti berita ini, experience yang mereka dapatkan di Bali setelah sampai ke negaranya. Kemudian dari itulah mereka akan ada animo masyarakat Jepang itu, dan mereka akan percaya kalau beritanya dari media Jepang, mereka percaya kan. Jadi mereka melihat sendiri.